Datang ke sekolah. Saya tunggu di sekolah. Serem gak sih? Maaf pak, saya cuma nanya. Maaf ya, saya cuma jawab. Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Arka. Di video kali ini balik lagi sama Bapak. Nah, aku sekarang udah buka grup aku. Jadi buat kalian yang lucu-lucu, harap banget kalian join ke grup aku di caption lucu. Karena aku sangat membutuhkan hiburan-hiburan dari kalian. Yang nantinya kalau seru, aku bakalan review di konten aku. Mari kita mulai. Mimin izin bikin konten tentang postingan lucu kalian ya. Nanti setiap hari jam 9 pagi dan 5 sore direaksiin. Direaksiin tetap bikin postingan lucu-lucu ya. Selaku admin. Coba kira-kira anak-anaknya pada baik-baik ya. Kemarilah duduk di sampingku. Kemarilah duduk di sampingku. Nyalakan hotspotmu. Paketku habis aja. Hantu hotspot ya, teman kayak gini teman-teman bang. Tapi masalahnya kalau temen tuh dipinjemin hotspot tuh ya, mereka tuh otomatis langsung kayak buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, segala macam dibuka. Tapi kalau misalkan mereka pakai kuotanya sendiri, itu tuh mereka irit-irit mungkin buka Facebook aja pakai not.facebook.com. Tapi kiriman hotspot teman, dia mintanya langsung ya. Belum juga kalian ngetik katanya. Dari Rara. Rara. Oit, Ra, gue nanya gini sama kamu marah enggak? Kan gimana sih ngomong saya teh? Dari tadi. Coba ya, ulangin lagi. Rara, oit. Ra, gue nanya gini kamu enggak marah kan? Rara. Rara dah. Astaga, kenapa mulut aku? Balikin lagi. Rara, oit. Ra, gua nanya gini, kamu gak marah kan? Rara, udah ada pajak belum, Mbak? Belum, katanya. Beneran? Ya, kenapa? Ya, sebenarnya, duh, malu, aku gak pinter bucin. Please, jangan, deh. Lah, kan aku belum nembak. Ini namanya, kutolak kamu dengan bismillah. Ya cewek udah nanyain, kamu udah punya pacar belum? Berujung pasti, kamu mau gak jadi pacar aku? Gitu kan? Sinilah, buset dah. Assalamualaikum pak, kalau tidak punya kuota plus uang dan tempat jauh, pak gimana pak? Oh ini kayaknya, ini sekolah online. Datang ke sekolah. Saya tunggu di sekolah. Serem gak sih? Maaf pak, saya cuma nanya. Maaf ya, saya cuma jawab. Bener juga bapak. Pakai segala alasan. Kamu langsung disuruh ke sekolah aja, Gaskun. Saya cuma nanya, Pak. Ya saya juga cuma jawab.